Makasih ya kak, udah bikinin buat aku. Sama-sama dek, kakak spesial masakin karena kamu harus makan buah sama sayur yang banyak biar tercukupi vitaminnya. Nih, kakak ambilin dulu buat kamu ya. Oke kak. Suka capcay kan? Wah. Tuh wortelnya, sayur sawinya. Wah banyak juga ya. Iya. Ini kan sayur kesukaan aku, sayur capcay. Betul. Nah Rio, kamu tahu nggak manfaat dari makanan-makanan yang kita konsumsi setiap hari? Menambah energi kita kan kak? Betul banget. Jadi makanan ini adalah sumber energi untuk kita. Nah disebutnya tuh sebagai energi kimia. Jadi dengan makanan kita punya tenaga untuk aktivitas ataupun untuk bergerak. Oh gitu ya kak? Nah teman-teman di rumah bisa nggak nih sebutin jenis-jenis energi yang lainnya? Coba deh kalian bayangin, seandainya tidak ada makanan, kira-kira apa ya yang akan terjadi sama tubuh kita? Jangan lupa tuliskan juga makanan kesukaan kalian. Catat jawabannya di buku latihan kalian ya. Selamat mengerjakan. Ayo kak, kita makan. Tunggu dulu dong, kita harus baca doa dulu sebelum makan. Oh iya. Yuk, baca doa dulu ya. Iya. Amin. Yuk. Yuk. Selamat makan. Iya, Kak. Selamat pagi, teman-teman kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa ya untuk menyiapkan buku latihan kalian dan juga jangan lupa untuk berdoa agar semua ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Tahukah kamu, energi ada di sekitar kita? Manusia selalu membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas seperti belajar, memasak, sampai aktivitas hiburan seperti menonton televisi dan mendengarkan radio. Semua membutuhkan energi sebagai bagian paling penting dalam kehidupan manusia. Sebelum energi listrik ditemukan, manusia bergantung pada sumber energi yang didapat dari alam untuk melakukan aktivitasnya. Inilah macam-macam energi yang ada di sekitar kita. Yang pertama, energi kimia. Energi yang dihasilkan oleh proses kimia, contohnya baterai yang kita gunakan untuk menyalakan remote atau jam. Kemudian, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik yang berasal dari pembangkit listrik. Perlu kalian tahu ya bahwa energi listrik juga dapat kita temukan di alam loh, seperti kilat maupun petir. Ada juga nih energi panas. Pernahkah kalian menggosok kedua telapak tangan kalian? Energi yang dihasilkan dari api atau panas disebut sebagai energi panas. Sinar matahari juga termasuk energi panas loh. Selanjutnya, energi mekanik. Energi potensial dan kinetik yang tersimpan dalam suatu benda. Contohnya, mobil-mobil yang bergerak di jalanan. Kemudian, energi cahaya. Energi ini didapat dari matahari. Energi ini juga menghasilkan panas yang menghantarkan atau bisa membakar loh. Contohnya sinar matahari, bintang di langit, senter, dan juga sinar laser. Nah, yang terakhir, energi nuklir. Energi nuklir dihasilkan dari reaksi nuklir.
Contohnya untuk pengobatan penyakit kanker, pemeriksaan kesehatan, dan juga sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, itu tadi penjelasan tentang macam-macam energi yang ada di sekitar kita. Gimana nih, Skrio udah paham atau belum? Sudah dong, Kak. Aku sudah siap nih untuk mengerjakan soal. Wah, bagus, Rio. Oke deh, langsung Kakak mau bacain pertanyaannya nih. Teman-teman di rumah juga bisa ikut menjawab ya. Tinggal tuliskan jawabannya di buku latihan kalian. Siap, Rio? Siap dong, Kak. Kak Zara bacakan ya pertanyaannya. Apa saja yang dapat dimanfaatkan dari energi listrik? Kemudian, baterai dalam senter adalah contoh energi kimia yang berubah menjadi energi apa? Ayo! Dan yang terakhir, apa yang terjadi jika tidak ada matahari? Selamat mengerjakan ya teman-teman. Nah, setelah mengetahui macam-macam energi di kehidupan kita, coba kita berlatih nih. Tio dan teman-teman yang ada di rumah, kita perhatikan tabel di samping ini ya. Berikan perbandingan kesamaan dan perbedaan jenis-jenis energi. Beri tanda centang pada kolom yang sesuai supaya kamu bisa mengetahui kesamaan dan perbedaan tiap-tiap energinya. Coba deh Rio, kamu perhatiin di buku kamu. Apakah energi mekanik ini memiliki unsur energi kinetik dan potensial? Wah, iya Kak. Nah, coba kamu berikan centang ya di dalam tabelnya. Ya, di centang situ. Tuh. Kemudian, bendanya dapat dilihat oleh mata atau tidak? Contoh dari energi mekanik, kan mobil yang bergerak. Jadi, bisa dilihat, Kak. Yap, betul banget. Nah, teman-teman di rumah sudah ngerti kan cara mengerjakannya? Oke deh, bisa kalian salin kembali loh tabel di samping ini dan dikerjakan dengan teliti ya. Mintalah bantuan anggota keluarga di rumah untuk memeriksa hasil pekerjaan kalian. Semangat ya teman-teman, selamat mengerjakan. Teman-teman di rumah, saatnya kita kuis. Di sini sudah ada Rio dan Salsa. Halo teman-teman. Halo semuanya. Seperti biasa, soal-soal kuisnya akan muncul di layar ini. Nah, nanti kalian bisa menuliskan jawabannya di kertas sudah disediakan ya. Pencet belnya jika sudah mau menjawab. Jadi siapa yang cepat, dia yang langsung menjawab, oke? Oke, Kak. Oh iya, buat teman-teman yang di rumah juga bisa ikutan loh untuk menjawab. Tuliskan jawaban kamu di buku latihan ya. Oke deh, kalau gitu Kakak akan bacakan instruksinya. Sempurnakanlah kalimat di bawah ini dengan tanda baca titik dan koma sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Kita mulai ya dengan pertanyaan yang pertama. Energi yang dimiliki benda karena letaknya di tempat tinggi disebut energi potensial. Nah, waktu menjawabnya 15 detik dari sekarang. Energi yang dimiliki benda karena letaknya di tempat tinggi disebut energi potensial. Hanya ada titik, Kak. Ya, betul banget jawabannya, Rio. Dapat 1 poin deh, Rio. Selamat ya. Iya, Kak. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah, untuk bermain, belajar, dan bekerja, kita memerlukan energi. Waktu menjawab 15 detik dari sekarang. Apa jawabannya? Untuk bermain, belajar, dan bekerja, kita memerlukan energi, titik. Wah, tepat sekali nih jawabannya Salsa. 1 poin buat Salsa. Selamat ya. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga.
mainan mobil-mobilan Arni, Tuti, dan Dudu membutuhkan baterai untuk bergerak. 15 detik dari sekarang. Barengan nih, pencet belnya. Coba kakak lihat dulu mana nih jawaban kalian berdua. Tunjukin. Wah, jawabannya hampir mirip nih. Tapi yang benar adalah jawabannya Rio. 1 poin lagi buat Rio. Jawabannya Salsa sudah hampir benar sebenarnya. Sudah ada titik dan juga komanya. Tapi penulisan huruf kapital pada nama masih salah. Masih huruf kecil. Oh iya kak, aku lupa. Gak apa-apa, jangan sedih karena masih ada pertanyaan yang selanjutnya. Nah, untuk teman-teman di rumah, diperhatikan ya dengan teliti untuk soalnya. Energi listrik dapat menyalakan pompa air lampu, radio, dan sebagainya. Waktunya 15 detik dari sekarang. Tiga, dua, satu, ayo! Wah, Salsa lagi nih. Coba-coba. Apa jawabannya Salsa? Energi listrik dapat menyalakan pompa air, lampu, radio, dan sebagainya, titik. Wah, betul banget jawabannya Salsa. 1 poin lagi. Jadi sekarang seri nih antara Salsa dan juga Rio. Oke deh, ini pertanyaan terakhir ya. Penentu untuk jadi siapa pemenangnya. Oke? Oke, ready? Kak. Ready, Kak. Siap, dengarkan baik-baik. Air terjun dari pegunungan dapat mengalir karena terletak di ketinggian. 15 detik dari sekarang. Ayo Salsa, Rio, tunjukkan pasti kalian bisa nih. 5, 4, 3, 2, 1. Waduh, barengan lagi nih. Coba Rio sama Salsa tunjukin jawaban kalian. Oke, jadi di sini Salsa hanya menggunakan titik saja pada akhir kalimat. Sedangkan Rio menggunakan koma setelah kata pegunungan. Jadi jawaban yang benar adalah jawabannya dari Salsa. Yeay! Nah, gimana dengan jawaban teman-teman yang di rumah? Apakah benar semua jawabannya? Setelah ini kita akan berpetualang lagi ya, jadi jangan kemana-mana. Tetap di sini ya teman-teman. Teman-teman, yuk kita buka lagi buku jurnal atau buku catatan kita. Hari ini kita sudah belajar banyak sekali loh. Aku tulis di sini ya. Hari ini kita belajar tentang macam-macam energi seperti energi kimia, energi panas, energi mekanik, energi cahaya, energi listrik, dan juga energi nuklir. Jangan lupa untuk selalu menuliskan ulang materi pembelajaran kita agar kita bisa mengulanginya lagi. Jangan kemana-mana ya. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Kak, untuk apa lagi sih gelas ukur ini? Jadi kita akan melakukan pengukuran lagi nih, tapi menggunakan gelas ukur. Jadi dari satu gelas ukur, kita akan bagi ke dalam 2 gelas ukur yang ukurannya sama. Wah, kedengarannya seru juga tuh. Pastinya dong. Nah, tapi gimana caranya ya kak? Ya sekarang Rio dan juga teman-teman di rumah kita perhatikan bareng-bareng ya.
Ini gambar gelas ukur berisi minyak 1000 ml atau 1000 mili. Jika dituangkan ke dalam beberapa tempat, berapakah banyaknya minyak dalam setiap tempat tersebut? Jika terjadi pembagian seperti pada gambar sebelumnya, maka minyak 1000 ml ini jika ditempatkan pada 3 gelas ukur dengan ukuran banyaknya 1 gelas ukur 500 ml dan 2 gelas ukur masing-masing 250 ml. Dengan demikian, jika dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka 1 gelas ukur yang berisi 500 ml nilainya adalah setengah atau 1/2. Dan 2 gelas ukur masing-masing nilainya adalah 1/4 atau 1/4. Bagaimana adik-adik di rumah? Sudah paham belum? Keren kan? Yaudah, yuk kita lanjut ke pembahasan materi selanjutnya. Ayo! Sumber energi utama dalam kehidupan adalah matahari. Panel surya merupakan alat yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Panel surya telah banyak dimanfaatkan sebagai sumber listrik di berbagai bidang. Nah, bagaimana kita memanfaatkan energi matahari dalam kehidupan kita? Pernahkah kalian melihat lampu jalan? Ya, lampu yang dipasang di pinggir sepanjang jalan banyak yang menggunakan energi matahari. Bentuk panel surya menyerupai papan panel yang dapat digunakan untuk belajar pecahan. Mari kita belajar pecahan menggunakan papan yang menyerupai panel surya. Gambar ini merupakan ilustrasi dari gambar panel surya. Panel surya berwarna biru menggambarkan pecahan 2/3. Mengapa papan warna biru nilainya adalah 2/3? Sebab papan warna biru jumlahnya ada 2 dari 3 papan panel surya. Bagaimana jika panel kita potong 2? Maka bentuk pecahannya berubah menjadi 4/6. Akan tetapi nilai pecahan 2/3 tetap senilai dengan pecahan 4/6. Cara membuktikan bahwa 2/3 senilai dengan 4/6 adalah membandingkan kedua pecahan, seperti gambar ini. Untuk membandingkan kedua pecahan, kita dapat menggunakan cara lain. Misalnya, mengubahnya menjadi pecahan desimal. 2/3 nilainya 0,66667 dan 4/6 nilainya 0,6667 atau dibulatkan menjadi 0,67. Jadi 2/3 sama dengan 4/6. Cara untuk menyatakan pecahan senilai dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, seperti gambar ini. Cara lain untuk membandingkan kedua pecahan adalah seperti pada gambar ini. Pembilang dan penyebut dikalikan secara silang. Jika hasilnya sama, maka kedua pecahan itu sama atau senilai. Cara lain lagi untuk membandingkan kedua pecahan adalah dengan menggunakan garis bilangan. Coba kalian buatlah dalam garis bilangan ya. Teman-teman, kita akan belajar pecahan senilai dengan menggunakan bentuk panel surya ini. Bentuk pecahan dari panel surya ini adalah 2/4. Nah, sekarang dapatkah kamu membuat pecahan senilai dari 2/4 panel surya ini? Dengan menggambarkan sebuah garis yang membagi dua panel surya ini. Jika panel surya ini dibagi 2, gambarnya akan menjadi seperti ini. Dari gambar ini, kita akan mendapatkan pecahan senilai 2/4 adalah 4/8. 4/8 didapatkan dari 4 panel biru dan 8 total panel surya. Nah, sekarang giliran kamu.
Dapatkah kamu membuat pecahan senilai 2/4 dari panel surya ini dengan menggambarkan dua garis yang membagi tiga panel surya ini? Selamat bereksplorasi ya teman-teman. Jika kesulitan, bertanyalah kepada anggota keluargamu di rumah. Jangan ragu ya. Nah, Rio dan juga teman-teman yang ada di rumah, setelah kalian belajar tentang pecahan senilai serta cara membuktikan kedua pecahan apakah senilai atau tidak senilai, sekarang coba kalian berlatih untuk jawab pertanyaan-pertanyaannya ini ya. Siap, Kak. Ya kan, teman-teman? Kalian juga siap. Nah, buat teman-teman yang di rumah, bisa kok catat dulu pertanyaannya, jadi nggak perlu langsung dijawab. Oke, Kak. Ayo, Rio siap-siap ya. Kakak mau baca yang pertanyaannya. Pertanyaan pertama, sebutkan dan gambarkan dua pecahan senilai dari pecahan 3/5. Oke, pertanyaan kedua, sebutkan dan gambarkan dua pecahan senilai dari pecahan 4/6. Ayo. Dan yang terakhir, sebutkan pecahan senilai dari gambar yang ada di bawah ini. Gimana? Udah dicatat belum pertanyaannya? Sudah, Kak. Untuk teman-teman di rumah, bisa minta bantuan orang tua jika mengalami kesulitan ya. Selamat berlatih, teman-teman. Teman-teman, apa saja yang kita pelajari hari ini? Ini dia materinya. Nah, sekian dulu ya perjumpaan kita hari ini. Jangan bosan-bosan untuk mengulang pelajarannya di rumah. Iya, tidak ada kata bosan dan malas untuk belajar. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi. Ingat, selalu jaga kesehatan. Dah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.